Seorang suami di Bogor cemburu dan gelap mata saat melihat istrinya teleponan dengan orang lain. Tak kuasa menahan emosi, pria berinisial K mengambil 3 botol bensin dan menyiramkan ke istrinya SA saat sedang berbaring di kamar. Kejadian suami bakar istri ini terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 17 September 2022. Peristiwa itu lantas membuat warga sekitar menjadi heboh. SA yang takut mati dibakar suaminya berteriak meminta pertolongan warga. Saat hendak kabur dan melarikan diri dari kamar, kakinya malah ditangkap dan ditarik oleh K. Lalu kakinya diarahkan dibakar oleh suaminya. SA pun berteriak panas dan kesakitan akibat kakinya dibakar oleh suaminya. Dengan sekuat tenaga, SA pun melawan dan akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari kekejaman suaminya. Dalam peristiwa tersebut, SA mengalami luka bakar di punggung, lutut, sampai kaki dan harus menjalani perawatan medis. Pangkal masalahnya, pelaku K cemburu karena sang istri diduga menghubungi pria lain melalui ponselnya. Kapolsek Sukamakmur, Ibtu Sutopo Pranolo mengungkapkan, sebelum dibakar, korban sempat terlibat pertengkaran dengan suaminya. Jadi berdua ini cekcok, ribut dulu, namanya masalah rumah tangga, gitu ya, kata Sutopo Selasa 20 September 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.